Halo, gue Mia Ismi, I'm a singer and violinist, dan hari ini spesial pakai telur nih, soalnya jadi aktor musikal juga. Senang banget akhirnya setelah 2 tahun menanti, karena harusnya konser ini berlangsung tahun 2020, tapi kita semua tahu ada pandemi melanda. Jadi di tahun 2022 ini terlaksana juga konser musikal Hai Pemuda. Dan di konser ini nanti kita akan membawakan lagu-lagu dari Om Chandra Darusman dan Om Guru Soekarno Putra. Hi guys, welcome to. Ini adalah para aktor-aktor musikal ternama Indonesia. Oh my god, I'm ini so apa? Proud to play with them. Ini siapa? Iya juga. Ini kakak Andrea Miranda sebagai Marlina. Halo. Ini nanti tokoh utama di cerita ini. Dan dia adalah princess yang kita lindungi. Gue lindungin sih. Ini udah maju loh. You know, the leader of the pack gitu kan. Dan ini adalah Bonar. Aku sopirnya. Orang Jawa. Enggak lah, kalau namanya Bonar udah jelas kalian tahu aku dari Sunda. Betul itu. Nah, Bonar ini nanti ceritanya mengejar-ngejar aku, tapi dia dikejar-kejar sama temanku juga. Nanti ada Sekar. Jadi Bonar ini parah banget. Parah. Kacau. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Baiklah, let's go, mari kita latihan. Bintang tamunya, wish, banyak banget favorit gue. Ada Mama Vina Panduwinata, my role model. Lalu ada juga Chaseiro, ada juga Dis Korea, Hi-Fi, Rian The Massive, and many more. Dan di sini, alhamdulillah, saya berperan sebagai cast Dara, salah satu dari 5 sekawan. 5 sekawannya ada siapa aja? Wah, ada teman-teman musikalku yang aku kagumi juga. Ada Andrea Miranda sebagai Marlina, lalu ada Gabriel Harfianto sebagai Rangga, ada Nino Prabowo sebagai Bonar, dan Nala Amrita sebagai Sekar. Jadi begitulah tadi kita habis latihan joget-joget untuk lagu opening Halo Halo Jakarta. Dan ternyata lumayan capek banget, kerasa karena kita nari.
dan pakai masker, guys. Oh my god. Ini kayaknya cara olahraga baru sih, kayak gini sih, pakai masker ya sambil lari sambil nyanyi juga. Best. Jadi tempat latihan ini adalah di rumah salah satu produser kita, tempatnya di Jalan Kemang 6 nomor 6A. Dan 2 tahun lalu kita juga udah sempat latihan di sini, so it's really feel good to be back here. Tempatnya nyaman banget dan tentunya seperti yang kalian lihat tadi, kita semua udah swab test dan prokes demi kemaslahatan pementasan ini, biar kita semua sehat sampai hari ini. Ayo. Nanti bakal seru banget karena di tengah-tengah konsernya akan ada cerita musikal yang penuh dengan intrik-intrik. Cie, ada persahabatan, ada percintaan, ada betrayal, pokoknya pretty dramatic ya. Ada yang di balik sisanya begini terus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik majak. Guys, tadi kita udah beres latihan koreografi untuk konser Hai Pemuda The Musical. Dan luar biasa ya, tadi kayaknya kita dalam span waktu 3 hours kita harus menghafalkan 3 koreografi untuk 3 lagu. So, tantangan terbesarnya adalah karena waktu kita kan cukup singkat. Jadi benar-benar pada saat kita latihan kita harus sangat-sangat memperhatikan koreografernya ngasih movement apa aja, dan harus langsung ngafalin, harus langsung nyobain. Apalagi ada pembagian suara juga di lagu-lagu tersebut, jadi kita harus nyoba juga gerakannya sama nyanyinya, karena kadang-kadang tuh kalau kita gerak doang nggak biasain sambil nyanyi, nanti pas sambil nyanyi tuh lupa, dan kalau udah ke-distract, wah udah deh kayaknya susah lagi nanti nginget ke depannya, jadi memang harus dibiasain. Which ternyata makin berat karena menggunakan ini, guys, double masker, ya Allah. Kayak zumba-zumbaan semua kalah di sama nyanyi sambil nari pakai masker double. Allahu Akbar. Capek. But it was fun, it was really fun. Kita tadi latihan koreografi 3 lagu. Yang pertama untuk openingnya itu lagunya judulnya Hello Hello Jakarta. Hello Jakarta. Terus yang kedua kita bawain lagunya Mas Buruh, Kembalikan Baliku, Kembalikan Baliku Padaku gitu. Dan yang ketiga Keranjingan Disco. Wow. Kalau kalian pernah dengar lagu itu, aduh itu lagu enak banget buat joget dan ajojing. Cuman susahnya adalah kita joget lompat-lompat sambil nyanyi. Jadi penuh tantangan tapi semuanya benar-benar fun. And we really miss the real stage ya, karena insya Allah nanti kita tampilnya juga dengan penonton secara langsung offline. Walaupun mungkin dibatasi 50% penonton, tapi tetap vibe-nya akan vibe panggung besar yang asli live gitu. Kayaknya udah aduh kangen banget ya, karena 2 tahun ini kan mostly show-show musical pun difilmkan, tidak live. Jadi kita benar-benar menantikan banget buat tanggal 19. Mudah-mudahan semuanya lancar, kita semua sehat dan bisa tampil dengan maksimal.
Ini lagi pada latihan, guys. Dari suara Mahardika nggak kalah loh, ibu-ibunya aja semangat banget. Jadi kita nggak boleh kalah semua. Jangan salah, kita latihannya belum beres. Tadi kita baru beres latihan koreografi di part yang siang sampai sore ini. Dan sore ini kita akan lanjut latihan vokal sama vokal director kita, Kang Yandi. Abis latihan vokal round 1 hour, baru deh abis maghrib nanti kita akan latihan semuanya with the whole package. Actingnya, narinya, koreografinya, dan pastinya nyanyinya juga. Jadi masih panjang perjalanan, guys. Doain kita semua sehat dan kuat terus. Semangat buat Hai Pemuda The Musical. Sedih sih sebenarnya, karena kita 2 tahun yang lalu di sini di Kemang 6A latihan juga untuk pementasan yang akhirnya tidak jadi karena pandemi. So ini udah ketahan 2 tahun dan hari ini adalah hari terakhir kita latihan di Kemang 6A lagi untuk pementasan yang insya Allah akan berjalan amin dengan lancar tanggal 19 Maret. So it's quite emotional but it's been fun dan alhamdulillah semuanya udah beres, tinggal kita ngelakuin dengan sepenuh hati nanti tanggal 19. Ditunggu ya.